Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas spoiler singkat One Piece Chapter 1096 yang akan kembali melanjutkan insiden Lembah Dewa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Judul pada chapter kali ini yaitu Kuma Melarikan Diri. Di awal chapter, kita akan diperlihatkan jika Ivankov dan juga Gini adalah budak dari keluarga Figureland. Ivankov ditangkap karena mencuri kosmetik, sedangkan Gini ditangkap karena mencuri makanan. Saat itu, Ivankov ternyata sudah makan buah iblis Horu Horu no Mi. Sedangkan hadiah dalam turnamen yang diadakan di Lembah Dewa berupa buah iblis ikan dan juga tapak kucing yang ternyata dua buah iblis ini cukup diincar oleh banyak orang. Tak mau ketinggalan, dalam turnamen bajak laut Rocks juga tiba di Lembah Dewa. Wajah dari Zebek dalam flashback ini sayangnya masih dalam bentuk siluet. Nenek Nyomba dari Amazon Lily saat itu masih gadis juga ikut hadir. Big Mom juga ada sambil membawa anak-anak balitanya. Shirohige mengatakan bahwa dia mendengar gosip ada seorang pendekar pedang hebat di antara Tenryubito. Dan Kaido bersemangat untuk menantang pendekar pedang tersebut. Nah, sedangkan Garp dan juga Borgat juga tiba di Lembah Dewa karena mendapatkan misi untuk menangkap Roger. Lalu cerita beralih pada misi Kuma, yang mana Kuma yang telah capek menjadi budak merencanakan pelariannya bersama dengan Gini dan juga Ivankov. Ternyata misi mereka untuk kabur dari Lembah Dewa bisa dibilang sukses dan mereka saat ini berada di Kerajaan Sorbet. Cerita lalu beralih ke puluhan tahun kemudian, yang mana Gini yang sudah tumbuh dewasa terlihat sedang hamil. Oke, sekian dulu spoiler kali ini. Nantikan spoiler lengkapnya pada video selanjutnya.